Minta air terapikan tanaman pandan di halaman, majikan nyebut pas lihat hasilnya. Ya ampun! Sebuah video memperlihatkan aksi seorang majikan menegur ART karena hasil pekerjaannya tak sesuai harapan, viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @susanhuang, tampak majikan tersebut menegur sang ART yang sedang merapikan tanaman pandan di halaman rumahnya. Sang majikan menegur karena kesal melihat tanaman pandan yang tumbuh di depan rumahnya menjadi gundul. Dalam video itu, tampak sang ART sedang menggunting daun-daun pandan dan tanaman lainnya yang ada di pekarangan rumah majikannya. Tampak juga tumpukan daun pandan di tanah yang terlihat berserakan. Tanaman pandan milik sang majikan pun menjadi gundul. Mendengar teguran dari sang majikan, ART tersebut tampak menimpali. Ia mengaku melakukan itu atas perintah dari sang majikan. Ia pun lanjut merapikan tanaman-tanaman lain yang ada di halaman itu. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka menyoroti aksi si ART saat merapikan tanaman pandan di halaman rumah sang majikan. Potong apa lo? Apa kayak gitu lo? Ya aku suruh rapiin. Lihat tuh jadinya. Botak guys. Ya ampun. Bentar lagi itu juga botak. Bentar lagi lihat lah. Itu yang masih kribo ya. Bentar lagi botak. Tuh kan, tadi bilangin juga. Apa sih?